dan campur sawi kita jual sekitar. Nanti kirim dari brand Watts, branded Watts, sama yang satunya dari pabrikan satu. Yang dibeli dari Shopee. Kita dorong pakai obengnya, karena kalau pakai kuku kadang nggak bisa. Setelah itu kita hidupkan jamnya sampai muncul sinyal. Sudah sinyal sudah keluar, tanggal jam kelihatan. Kita coba touchscreennya hidup atau berfungsi apa tidak. Setelah itu kita siapkan aplikasi ini sambil menunggu sinyal keluar, sinyal muncul. Kita persiapkan HP-nya, aplikasinya, yaitu Set Tracker. Kita daftarkan, sudah daftar, kita tambahkan peralatan karena sudah kita daftarkan. Untuk di sini kita buka menu menunya informasi perangkat, yang kita pindai barcode-nya, kita pindai. Di sini kita tambahkan perangkat barcode, namanya Lita. Misalkan Lita perempuan, anak perempuan, kita isi perempuan, kita simpan di sini. Kita kasih nomor teleponnya, nomor telepon kartu yang kita daftarkan, yang kita pasang di HP. Kita sebutkan 083149. Setelah muncul sinyalnya seperti ini, seperti ada tanda panah naik dan turun, itu tandanya sinyal sudah muncul. Nah, setelah itu pengaturan sukses, ada muncul pengaturan sukses. Setelah itu kita kasih nomor pemantau itu 08 12 2, nomor yang ada yang pemantau itu sedang mengirim, berarti pengaturan sukses karena ininya aktif. Perawatan suara sama saja, kita kasih 081 sama dengan pemantau 081 227 547. Oke. Buku telepon ini masih kosong. Untuk mengisinya lewat sini, buku telepon. Kita kasih nomor 1 ibu, biasanya yang juga memantau ibu untuk nyebut sekolah, misalnya 081227. Ayah, di sini nomor 2 kasih nama ayah. Saudara atau tetangga atau kakak. 081915184. Setelah itu kita oke, baik. Selalu tekan baik. Kalau baik itu sama dengan save, sama dengan simpan. Nanti ini sudah ada ibu, sama kan nomornya di atas 081 27. Ayah
Nah, 620 sama ibu, ayah 620. Terus kakak. Kakak itu 814. Sama kan? Ya. Untuk manggilnya kita geser saja sudah memanggil. Untuk cat keluarga obrolan. Kita akan terdengar. Halo halo, cek 1 2 3. Nanti akan masuk ke sini. Ini akan bunyi kalau sudah masuk. Akan ada nada. Nah, bunyi. Dung 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 dung. Karena ada masuk. Kita cek untuk mendengarkan di tan sekali. Ini kan. Kalau kita akan membalas kita tahan. Cek cek 1 2 3, tes 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 tes, ditahan. Setelah selesai bicara kita lepaskan. Sedang mengirimkan. Ini yang tadi masuk. Semuanya dikendalikan dari HP. Untuk mematikan perangkatnya, Yuna waktu dulu kita setting Yuna waktu +7 karena Indonesia. Kita tunggu sampai berhasil. Ini otomatis nanti sudah berubah. 12 Sabtu 07. Ya, nanti akan kita lihat dia kan sudah pindah lokasi. Lita. Itu dam kali putih. Kita akan memanggil orangnya, diklik seperti ini, kita panggil. Nah, ya kan? Otomatis terpanggil. Kita panggil, memanggil SIM berapa. Mengetahui bahwa kita online. Dia akan bunyi. Karena tidak ada sinyal, dia tidak akan bunyi. Kalau sudah ada sinyal, nanti akan bunyi. Nunggu sinyal data keluar. Sinyal data belum keluar. Kalau sinyal data sudah keluar, nanti akan bunyi. Tunggu sampai sinyal data keluar. Sinyalnya sini susah, nunggu data. Nah, dia bunyikan. Tungguin, tungguin, ding. Saya di sini. Saya di sini. Untuk mematikan perangkat bisa dimatikan dari sini. Shutdown untuk kalau merestart ini mulai semula jauh. Nah, yang lain-lain seperti biasa. Setelah itu kalau mau memanggil dengan ini tadi sudah. Seperti ini. Demikian sedikit bocoran untuk setting jam IMO menggunakan aplikasi Set Tracker 2. Barangkali bermanfaat. Terima kasih.